qalbi nuran wa fi sam'i nuran wa fi basari nuran. Ini doa dari Nabi. Artinya, ya Allah, meminta kepada Allah, jadikanlah di dalam hati kami ini cahaya. Jadikanlah di dalam pandangan mata kami ini cahaya. Jadikanlah di dalam pendengaran telinga kami ini cahaya. Jadikanlah bahkan sampai ke daging, ke darah, ke tulang, semuanya diminta supaya ada cahaya. Tujuannya untuk apa ini cahaya? Untuk men-scan, untuk X-ray. Kata Habib Abdullah, rahasia tentang cahaya ini ada di dalam surat, di dalam Al-Quran namanya surat Nur. Dan itu tidak akan mungkin kalian bisa memahami kalau kalian belum melewati beberapa ilmu-ilmu sebelumnya. Cahaya ini yang akan mengganti dibagi usai akhir hasanah, mengganti keburukan itu dengan kebaikan, mengganti apa yang haram di dalam tubuh kita ini dengan sesuatu yang halal. Dan itu hanya karena kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Intinya minta sama Allah. Intinya semua ini tadi, intinya minta sama Allah supaya itu betul-betul itu. Itu intinya. Ya, termasuk dari doa apa supaya kita ini dijauhkan dari yang haram. Minta cahaya. Karena haram itu seperti sifatnya najis, hanya bisa diketahui dengan apa? Tiga sifat. Bau, warna, dan rasa. Kalau kita dekat sama orang tukang bohong, tukang tipu, kita duduk saja ngomong, itu orang mengeluarkan bau dari dosa. Ya, kata guru saya, bau keringat itu bukan karena kita tidak mandi, tetapi itu dosa kita yang menjadi tetangga. Walaupun kau mandi 17 kali, kalau kau menyimpan dosa, seperti kau membawa barang yang berbau busuk, kau masuk ke kantor. Semua dosa itu ciri-cirinya seperti najis. Dia mengeluarkan tiga sifat itu. Bau, warna, dan